Max. Oh my god! Holy! Beep. Wah! Cakep! Ah, mantap! What is up everybody, it is a beautiful day. Harus banget ngomong itu, gak tau kenapa udah terbiasa. Oh itu ya. Yes, opening. Back with me Beams Aryo with Febi Rastanti di sini. Dan hi. This is the second episode. First episode, 2.7 million views. Wow. Yay. Terkenal kamu ya. Enggak, aku ingat banget komentar-komentar itu positif. Ya ampun, apa dia tuh baik banget. Dia tuh manis, sopan gitu. Kayaknya ya netizen suka melihat yang manis-manis. Asik. Jadi kita undang lagi nih for second episode. Dan pas banget, kamu tuh dari mana sih? Dari Gunung Rinjani. Asli ya, gue kalau ngelihat Febi, dia tuh kelihatan girly. Alright, nggak kelihatan kayak tiba-tiba nih anak ngapain banget ke Rinjani gitu. Nggak, awal mulanya tuh apa sih yang bikin kamu pengen naik ke Rinjani? Ini tuh lebih kayak I wanna prove to myself bahwa I can, I wanna apa challenge myself atau gimana sih? Ya, you can say that. Kayak aku pengen challenge myself. Emang apa ya, kayak aku pengen coba semua hal yang ada di dunia ini aja gitu. Okay, terus salah satunya ya naik gunung. Yep. Terus ya kayak pertama kali naik gunung gede, menurut aku nggak full experience karena aku nggak ngelihat waktu itu kabut, terus hujan. Jadi kayak aku ngerasa kayak kayaknya kurang nih, kayaknya aku ngerasa bakalan bisa lebih bagus lagi nih kalau naik gunung. Terus yang kedua, kemarin naik Gunung Merbabu. Itu sebenarnya jadi sebelum Gunung Merbabu, itu mau naik Gunung Rinjani dulu. Jadi emang udah ada plannya Gunung Rinjani dulu. Terus tiba-tiba diajakin Gunung Merbabu, terus aku kayak boleh deh buat jadi latihan. Yep. Kayak buat ajang latihan buat naik Gunung jadi, Rinjani. Jadi bertahap nguatin diri ya. Karena guys, naik gunung itu enggak mudah, apalagi Rinjani itu 3.726 MDPL. Wow, itu butuh dedikasi sih. Maksud gue, kita gak bisa sembarang cuman, gue iseng pengen naik. Ternyata fisik gak mampu, kaki bisa sakit, dengkul, paha, pasti berasa ya gitu. Jadi stamina emang harus bagus, tapi emang harus latihan sih, karena maksudnya aku sama teman-teman aku, kita kayak seminggu at least sekali lari. Ada kardionya ada ya. Ada kardionya. Karena kardio dan stamina penting banget buat naik. Tapi pas sampai di atas, tadi aku baru dikasih lihat view-nya sih, amazing banget sih. Well, worth it banget ya. Yeah, it's worth it. Tapi itu di Rinjani, aku udah ngeliat beberapa orang, view-nya tuh kayak gitu, bagus banget. Itu tuh kayak kita harus tentuin season tertentu atau kita bisa kapan aja terus kayak gitu. Atau kita untung-untungan, gila malas banget udah sampai atas tiba-tiba putih semua. Semua untung-untungan sih sebenarnya. Serius? Iya. Mau season-nya tepat, sebenarnya yang paling bagus adalah season ya summer lah ya, kayak Agustus. Kayak sekarang ini Juli Agustus pas ya nggak hujan lah intinya, karena kan kalau hujan ribet, kabut segala macem. Tapi ya, then again, we never know. We never know. Bener banget, yang namanya alam guys, is unpredictable. Karena waktu, jadi Febi setelah naik, sampai Pelawangan, ya sebenarnya the whole trip nggak ada hujan sama sekali. Nggak, pokoknya semua lancar lah, tapi pas yang terakhir kan aku tuh lewat Torean, ada namanya jalur Torean. Jadi kalau orang-orang bilang tuh kayak view-nya tuh kayak di New Zealand gitu loh. Kayak film The Hobbit. The Hobbits gitu. Iya. Kayak bener-bener kayak ada tebing gitu, terus tinggi gede, terus bawahnya lembah gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Cuma waktu pas kita lewatin yang katanya mirip The Hobbit itu, tiba-tiba pas banget kabut, jadi putih. Jadi putih gak kelihatan ya. Kita udah sempat nunggu kayak sekitar 20 menitan gitu. 30 siapa menit. Tahu kabutnya ketiup. Siapa tahu gitu kabutnya kan, ketiup. Kita nunggu aja karena maksudnya kita emang nggak ada yang dikejar. Kan maksudnya kita 4 hari 3 malam itu udah maksudnya cukuplah waktunya untuk santai-santai, bisa foto-foto, video, dan lain-lain. Nah jadinya kita kayak duduk bentar, 20 menit, 30 menit, kayak nungguin kabut dan ternyata nggak hilang-hilang.
dan makin sore jadi kita memutuskan, oh ya udah deh, emang ya udah nggak emang lagi nggak rezekinya. Iya. Ya asli gue dengerin Feby cerita aja kayak I feel like pengen ngerasain alam, karena aku suka banget alam kan. I really like alam, jadi like hearing the story from you bikin aku kayak kangen lagi. Aduh, udah lama nih gak travel gitu. Jadi who knows one day dog venture berangkat ke sana. You said tadi bahwa you wanna try, mau coba banyak hal baru or everything. Yeah. What's the one thing yang kamu pengen banget tapi belum? Skydiving. Wah, mami, boleh gak mami? Wah. Itu di mana, Dubai itu apa? Bukan sekali. Itu yang tali. Cuma tali. Iya, iya. Apa ya? What was the name? I forgot. Bukan bungee jumping kan? Bungee jumping. Udah di Singapura. Bungee jumping udah, tapi aku pengen skydiving. Jadi waktu itu pas aku ke Dubai, aku ya emang salah sih, harusnya prepare dari awal. Jadi kalau misalnya yang turunnya landingnya itu yang di Palm Jumeirah yang kayak dari atas kelihatan bentuk palmnya itu, itu kayak harus bookingnya tuh kayak 2 minggu sebelum gitu, seminggu 2 minggu sebelum. Jadi nggak dapet waktunya, nggak bisa. Nah itu bisa bukan on the spot, kayak H-1, H-2 ada, tapi yang landingnya tuh di desertnya. Jadi kayak kalau misalnya bikin video dari atas kan cuma kayak kelihatan semua kayak full orange kayak. Ya udah nggak ada apa-apa. Sementara kalau misalnya di atasnya Palm Jumeirah kan kelihatan tuh ada si Palm Jumeirahnya. Berarti kamu ini agak sedikit adrenaline junkie ya kalau dipikir-pikir ya. Kayaknya not really juga sih. Aku juga takut ya waktu pas aku naik bungee jumping sampai diselain 7 orang. Kamu yang kayak, aduh ntar dulu. Ntar dulu. Oh my god, itu rasanya gak enak banget. Damn. Nggak, soalnya aku udah bilang kayak, yaudah deh, just push me. Kayak kalau misalnya didorong kan, yaudah aku mau. Tapi gak boleh? Gak boleh, karena harus mereka. Harus willingly. Willingly, oh karena my mereka. God. Itu safety ya, sistem yes, SOP-nya sistem pasti. Sistem SOP-nya gitu, karena kalau misalnya didorong terus aku kenapa-napa. Tanggung jawab orang itu. Tanggung jawabnya itu. Mereka. Gitu, jadi gak boleh didorong. Mereka benar-benar kayak nggak mau dorong sama sekali. Yeah. Aku kayak ya terus gimana? Aku nggak bisa. Iya, yeah, kamu di situ kayak nggak bisa memberanikan diri untuk let you go. Iya, yeah, nggak bisa. Karena dalam bisa, hati kamu kan this is like danger. Iya, yeah, parah. Mau terjun. Soalnya gini guys, yang namanya hal-hal yang ekstrim, se-safety-safety-nya ada aja gitu kan. Dan sebenarnya itu yang bikin kita tuh kayak jadi adrenaline-nya naik karena kita lagi menghadapi resiko itu. Walaupun mungkin persentase kecil karena safety udah bagus. Betul. Kalau aku nih, kalau aku yang pengen aku cobain, aku pernah ngelihat orangnya duduk di kursi, ya kan? Terus kursi itu dinaikin 2 kaki, terus udah kayak gitu dipegang dari kayak harnessnya, terus dilepas, dan itu, oh my god, aku merinding, tinggi banget itu. Itu di mana? Aku lupa di mana. Okay. Aku sering lihat gitu di TikTok, terus mereka tuh yang kayak suka bercanda-bercanda kayak, oh my god, the harness, terus dilepas gitu, terus orangnya. Wuss, gitu. Gila, oh aku ngebayangin aja tuh kayak merinding, itu bener-bener biasanya kayak. Biasanya tuh kayak gitu-gitu di Eropa gak sih? Kayak yes, I think so. Gitu-gitu. Iya, pakai tali, ditarik lagi ke atas. Cuman, aduh, aku udah lama nih guys gak merasakan yang ekstrim. Jadi pas dengerin itu kayak agak sedikit deg-deg gitu loh. Karena aku suka banget. Iya, aku juga itu bungee jumping kayaknya mungkin agak sedikit di push sih sama orangnya. Aku berasa, soalnya kayak mungkin orangnya juga ini udah sore, udah keburu mau gelap kayak. Dan dia udah minta gitu, dia udah minta juga gitu. Iya, enggak, tapi aku yang udah begini, terus mungkin dia cuma kayak gitu doang. Kayak tinggi sih sisanya. Oke, ada sedikit lo push. Oh my god. Anyways, ini pas banget baru dari Rinjani, so kita akan kertek-kertek lagi, kita lihat bunyinya seperti apa. Karena pasti namanya jalan itu capek dong, pegel semua gitu. Jadi kita akan lakuin complete adjustment today, alright? Duduk di sini, di tengah, lihat ke depan. Aku kemarin tuh. Lihat ke depan sini. Oh oke. Okay. Enggak, kemarin kan temen pas, jadi pas lagi di gunung. Tegak. Pas lagi di gunung, Kepang. Terus kayak temanku kayak kita kayak kayak kita saling. Ini ada power loss nih, lihat ke depan lagi. Aku tekan ke bawah, tahan yang keras. A bit shaky ya, agak teret gitu. Mungkin karena ngangkat tas lama, ya kan? Walaupun tasnya nggak terlalu berat, tapi karena diangkat untuk periode waktu yang lama, itu mempengaruhi. Oke, ini nengok kiri sedikit ke sini. Tangannya seperti itu lagi. 1, 2, 3, tahan. Powernya berasa kayak seng, hilang. Ngerti nggak sih? Sedangkan aku kasih tekanan, harusnya bisa
stabil gitu. Oh, iya. Oke. Okay. One more. Kebalikannya. Oh, oke. Okay. Ke arah sini, tangan naik lagi. Tangan naik sampai sini. Ya, sini sama tetap. 1 2 3. Ini better but still shaky. Nanti yeah. Hopefully we can fix that up. Gimana gimana kamu sama teman kamu? Jadi kan apa namanya aku dipijit kan gara-gara temanku mijit temanku yang satu lagi cowok. Teman kamu pijit teman kamu yang satu lagi? Iya, enggak bukan. Pijit-pijitan intinya. Iya, jadi kayak temanku ada dia suka banget mijit. Oke. Okay. Dia emang suka mijit. Itu passionnya dia. Passionnya dia mijit, jadi dia mijit semua orang gitu. Sumpah, loh. Enak juga ya ada dia di satu tim ya kayak bro gue lagi atlet. Iya. Terus soalnya ada salah satu temanku yang kayaknya agak kayak kesel geser yo, dikit. Geser dikit. Jadi benar-benar dia kayak wah jalannya ketinggalan terus. Aduh, kayak jalannya banget. Satu-satu udah kayak kakek-kakek gitu loh jalannya. Buat dia terus, udah kayak bad experience kan kaki gue. Nah, makanya terus jadi temenku apa namanya mijitin yang si sakit itu sama ada satu lagi temen aku cowok juga bener-bener teriak-teriak sampai kayak wah sakit. Oh, terus habis itu pas dia mijitin aku bilang kayak tapi aku pain tolerance kayaknya lumayan tinggi nih. Kayaknya aku gak akan teriak-teriak kayak gitu ya. Dicoba ya. Terus kita lihat. Terus ya sakit sih tapi gak. Sampai segitunya. Gak yang teriak-teriak. Ya. Terus kayak temen-temen kalian kayak cowok-cowok kayak. Gak bener nih. Tapi emang dari dulu aku ingat sih dia udah ngomong pain tolerance-nya bagus. Walaupun keretek-keretek gak boleh painful guys. Oh iya. Gak boleh. Bunyinya doang yang kesannya tuh kayak. Ekstrim, tapi dilakukan dengan baik dan benar itu nggak ada sakitnya. Oke. Okay. Alright. Seperti biasa kita tes di antara jempol dan telunjuk, kita kasih standar 10%. Nah, aku ngomongnya yang kayak gini kak. Jadi aku gituin temen aku kayak, iya aku pernah diituin sama Kak Bima. Terus aku giniin, terus dia langsung kayak, sakit. Terus, iya kan? Iya, maksudnya. Terus abis itu aku giniin punya aku sendiri, aku bilang kayak. Iya sih sakit, tapi aku nggak yang kayak sampai temenku. Tapi ini tuh bagus banget aku, loh, ini aku 10% kamu bisa biasa aja ngomong gitu. Temenku tuh baru aku gituin, langsung iya, gitu. Iya, banyak banget yang sakit, gitu. Iya. Ini kamu gimana? Tapi berasa. Sakit, iya. Cuma maksudnya nggak yang di titik aku sampai yang, aduh. Iya. Gitu. Aduh ini aku yang pegal guys, nekennya sumpah. Kuat nih, Tan. Anaknya Tan, dikasih makan apa Tan? Tuh, makannya sehat guys. Karena gini, ini titik ini itu, terhubung dengan banyak internal organs, lambung, jantung, dan lain-lain. Kalau kita jaga kesehatan, kalau kita lifestyle-nya bagus, nah ditekan itu nggak sakit-sakit, cuman bukan yang sampai kesakitan. Nah, biasanya kalau sampai ditekan kesakitan, kita lagi nggak fit atau ada internal organs kita yang lagi nggak prima. Gitu. So that means kamu sehat. Selain pain tolerance-nya kuat tentunya. Wih, tepuk tangan. Pras, kasih tepuk tangan Pras. Kasih audience. Alright. Okay, relax. Oh. Asik ya? Rame nih guys, capek guys, fix. Tapi mungkin karena pakai porter jadi kayak gila ini bunyinya hampir 100% loh. Oh iya. Kayak around 80 or 90%. Iya. Tot. Wow. Kenapa? Ya itu dia banyak kemarin aku keretek-keretek Ranti sama Karin karena mereka baru habis pada melahirkan dan habis melahirkan katanya di lower back mereka tuh sakitnya minta ampun. Oh iya. Aku keretek mereka sumpah itu bunyinya enggak selesai-selesai krak krok dan lower back pain mereka hilang semua. Karin. Temennya dia Karin. Temennya temen kakak. Jadi my iya. Adanya Shena sama kakaknya. Sama kakaknya. Ranti juga baru? Iya, kayak beda baru. Sebulan. Oh iya. Lucu banget. Relax. Good. Karin anak berapa? Baru ketiga. Satu. Oh, anak pertama. Masih aku kira Karin ya. Iya. Iya. Aku anabul gimana? Aku angkat anak aja gimana ini? ke Rinjani aja udah enggak bisa tidur mamanya. Iya. Kenapa nggak bikin lagi Tan waktu itu Tan? Wah, udah dua. Pengennya sih empat, tapi kata mama gini, nah udah cukup dua yang penting kamu bisa kasih sekolah,
mereka sukses itu. Yeah. Kamu nggak bisa sukses sekolah tapi kamu berdosa. Bener sih itu sama halnya kayak. Itu sama halnya kayak pelihara hewan, mau banyak tapi gak kerawat, lebih baik jangan, serius. Iya, makanya. Makanya aku pelihara hewan banyak, tapi aku bener-bener dedicate my... Jangan deh. My money. My money, tingkat. Aku kasih 20 nih guys, karena aku gemes. Mulai ini lebih berasa ya, karena aku 20% nih. Iya, berasa. Aku baru mau bilang kayak... Tapi ini lebih sakit dari selain kamu. Itu juga, I think bukan masalah pain tolerance, tapi mindset kamu. Kamu tuh kayaknya orangnya chill dan happy. Jadi bukan yang kayak apa-apa dirasa gitu, ngerti nggak? Itu juga sih ngaruh. Mentality ngaruh banget. Kayaknya gitu deh. Dan maksudnya itu juga salah satu hal kalau naik gunung tuh emang it's yes, about mentality. Bener soalnya banget. Kadang kayak, aduh gila masih jauh ya. Kayak, damn. Kayak aduh kayaknya nggak kuat nggak sanggup. Nah itu ya gara-gara kayak gitu. Bener. Tapi kalau misalnya ya udah mentalitinya santai aja. Jadi semangat ya, jadi bisa jalan terus. Oke, good. Pergelangan aman. Oke, sekarang seperti ini please, kaki bersila boleh bisa nggak kira-kira? Kamu ada masalah dengan kaki bersila nggak? Dikit. Iya. Agak nggak enak. Iya. Apa di sini? Pinggul sini? Nggak tahu, nggak biasa aja sih. Serius? Iya. Yeah. Maksud sih, nanti coba ya kita benerin. Kamu sekarang begini, di sini nih, right here. When I say okay, sikuti ke belakangin like this. Okay. Coba tes dulu. Yes, like that. Oke. Okay. Lurus lagi, sejajar lagi. Oke. Okay. Belakangin. Enak banget nih, kayak habis ngeliat tas gitu kan. Karena tas berat memang pastinya lebih sulit. Tapi walaupun tas ringan, yang aku bilang untuk waktu yang lama, itu capek juga gitu shoulder. Ya. Dan kadang itu kan bebannya bisa neken shouldernya ke bawah. Oke, okay. Belakangin. Mupeng. Gak ada bercanda. Pengen. Bocorin dong mamahnya dong. Oh, udah. Boleh enggak mama terkekal pengen gua tuh awas. Sekarang nanti abis ini ya, aku kretekin ya. Back aja back sama leher. Ih, ini tense nih, guys. Keras nih orang ini, guys. Oke, okay, minjem tangannya. Lemesin. Lekuk. Ke bawah. Lemesin jatuhin tangannya. Good. Turun. Oke. Okay. Relax, lemesin. Coba kamu gerakin dikit shoulder-nya. Yes. Good, oke. Okay. Karena kadang shoulder ini sebenarnya yang paling rentan bergeser. Kalau kita lagi push up, olahraga, angkat barang, jadi ini harus dijaga banget. Nah, kalau dia nggak pas, awalnya nggak sakit, tapi nanti ada bagian-bagian yang dia itu kemakan duluan. Nah, di situ nanti mulai painful. Nah, jadi ini harus benar-benar pas banget. Alright, so far gimana? Amski. Tegang nggak? Agak dikit. Agak dikit nggak sih? Masa sih? Oke. Oke. Harusnya tegang ya? Nggak. Kepala di sini, lihat ke atas, terlentang. Oke, okay, relax. Ini salah satu hal yang penting, kita harus cek panjang kakinya, make sure kakinya rata. Dan terakhir aku cek itu, dulu kretek-kretek ini 11 bulan. Aku udah lupa sih, tapi kalaupun tadinya berubah, maksudnya beda, dan udah kita ratain 11 bulan udah cukup untuk bisa berubah lagi. Oh gitu? Yes, karena aktivitas dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang pola hidupnya itu terjaga terus sampai kakinya tetap rata. Kamu naik dikit, naik lagi. Terus. Oke, okay, yap, di situ. Lurusin badan. Okay. Tapi dia bagus banget nih, serius. Dia ini sadar badan banget. Aku nggak tahu ini pas kebetulan. Banyak orang disuruh gini. Tapi dia tuh udah lurus, tinggal aku pastiin aja. Oke. Okay. Ya, ini gini.
Padahal aku sebenarnya nggak bisa lurus. Emang saya kayak aku nggak tahu garis lurus karena aku kan kamu kenapa? Silinder. Jadi kadang oh kalau ngelihat iya tapi kamu untuk badan kamu sadar kayak ngerasain lurus tuh kayak gimana? Alright, kita lihat guys. Wih, bagus banget dong. Ini menjawab pertanyaan kalian yang, wah, kayaknya tiap orang memang beda. No, harus lurus. Untuk sehat, kita harus tumitnya itu rata. Dan ini benar-benar contoh yang perfect. Ada orang-orang, bahkan banyak, itu bedanya bisa 1 cm, bisa 2, bisa sampai 3 cm. Nah, itu biasanya, lemes-lemesin aja, itu biasanya karena mungkin mereka jatuh atau postur. Nah, ada yang bisa aku benerin baru banget kemarin nih, banyak yang udah aku benerin, Baim Wong, Raffi Ahmad. Tapi kemarin aku dapat pasien, bedanya jauh, tapi gak bisa lurus lagi. Karena? Aku gak tahu itu bawaan atau udah begitu lama dalam posisi seperti itu badannya. Even paling terakhir Rizky Billar, kalau kalian nonton, itu bedanya 2 cm lurus lagi. Nah, soalnya kalau ini gak rata, imagine this, kamu you're so lucky. Ini berarti mama kamu jaga kamu dengan baik. Kalau ini, let's say ini jadi panjang sebelah. Okay. Setiap kamu jalan, dia akan neken gini. Feel miring. Nah, sedangkan ini adalah fondasi for your back. Kalau tiap kamu jalan ini begini, this will be like this. Nah, skolio. Itu yang nanti long termnya bisa menjadi something like scoliosis. Karena ini naik terus, tapi badan kita kan nggak mungkin ngikutin. Dia akan tetap berusaha ngeratain. Akhirnya dia melengkung. Kalau udah parah, bisa sampai shoulder-nya kelihatan gitu. Kamu bagus banget. Aku jadi penasaran guys, kita lihat ya dulu itu pas pertama kali ketak sama dia, dia tuh udah memang rata atau awalnya nggak rata. Nanti kita lihat di sini. Relax. One more. Nice. Oke, itu kerasnya di mana? Di sini aja atau sampai ke pinggul apa gimana? Lebih di ankle-nya ya? Iya. Capek ini ankle-nya nih. Alright. Relax. Lemas. Kita adjust pinggul. Good. Untungnya karena nggak beda kakinya, jadi soalnya gini, kalau kakinya beda itu harus sebanyak mungkin ke adjust karena kemungkinan kita nggak tahu dari mana. Jadi kalau kaki beda gitu, kita nggak tahu dari ankle, dari pinggul, dari lower back, itu semua tuh perbedaan setengah mili, 0, mili itu yang nanti berakhir di sini. Oke. Okay. Itu bisa keturunan. Bisa. Lemas. Relax. Sakit nggak? Nggak ya? Gue tapi dengkul nggak ada masalah kan? Nggak ada sakit enggak. Kan? Oke. Okay. Untungnya enggak. Iya. Jangan sampai deh. Tante yang ketua. Soalnya kayaknya karena si Rinjani ini tracknya beda-beda gitu loh. Jadi nggak bikin monoton, nggak monoton ya. Monoton. Tapi bahaya itu kalau di saat ada tinggi yang beda jauh, kaki kita udah lemas, dek! Nah, aku waktu pas di Gunung Gede, aku ankle. Nah, karena ada batu, ada apa karena, gitu kan. Karena dia turunnya kayak iya, kayak gede-gede. Dia step terus. Itu, jadi pas. Dia kayak naik tangga terus. Iya, bener. Oke, ini dengkul dirapetin ke dalam, yang keras. Sekuat tenaga, tahan terus, 1, 2, 3, tahan terus. Feel that? Yes, itu adjustment di sini. Itu bagus juga. Oke, okay. Relax, lemesin aja di sini. 1, 2, good. Lemesin aja. 1, alright. Oke, okay. So far aman. Aman. Sekarang kita tengkurap, please lihat ke kanan. Ya ampun, lihat itu biru-biru. Oke. Okay. Lemesin. Iya bekas, kena ini, kena itu, naik gunung. Oke,
lemesin aja kakinya, relax. Karena pasti pegal dong kaki-kakinya kan. Lemes, relax. Ini dia nih. Iya. Dulu pas awal-awal bikin vlog, gak ada yang percaya ini asli. Mikirnya tuh, ah itu pasti insertan, gak mungkin gitu. Dan banyak yang ikutan kayak, itu beneran bunyi ternyata ya. Gak bohongan ya. Tapi yang paling enak tadi bunyi yang tadi. Tadi ya, gila puas banget ya. Yang tadi kakinya. Bunyinya enak tapi but it doesn't hurt. Maksudnya enggak lo bikin sakit gitu. Alright. Okay. Kita release pressure dari lower back. Relax aja, lemesin badannya. Good. Kaget doang kan? Kaget. Ini kita release pressure dari sini. Karena kan kamu banyak jalan tuh, deg. Ini kan hentak-hentak kan? Okay. Release, tenang. Good. Alright. Any pain? Ada pain nggak? Nggak. Cuman berasa ke stretch doang. Ini stiff banget nih. Iya. Can you feel it? Iya. Okay. Good. One more. Alright. Tapi nggak ada pain yang kayak nusuk atau sakit gitu ya? Nggak. Jangan diingga-inggain. Kalau ada benar kasih tahu. Nggak ya? Oi, ini kok ketawa sih? Mencurigakan. Sakit gak sih? Enggak kan? Iya, beneran. Oke, okay, alright. Oke. Okay. Tahan. Ini badan dia tuh kenceng banget deh. Hah? Kok kenceng semua ya? Harus emang enggak kenceng. Enggak, ini olahragawan nih, fix. Oke. Okay. Gimana rasanya? Aman? Aman. Good. Alright. Okay. Sekarang we do. Nah, ini nih. Kemarin belum nih. Kita ngelakuin skin pull. Skin pull itu dia apa? Kayak gini. Wait. Nah, do you hear it? Ada bunyi dikit. Dengar enggak? Kedengar enggak sih di kamu? Kedengaran. One more. Wow. Oh itu. Bunyi. Itu emang ngerasa bunyi ya? Itu bisa bunyi. Jadi kayak di antara kulit sama tulang dia bisa klek gitu. Oh, gitu. Bisa 5, bisa 4, kadang 3. Gitu. Tapi bunyinya kamu honestly soft. Oh. Soft. Nah, sekarang what I need you to do is bisa enggak tangan kamu kayak ke samping gini? Kesamping. Nah, like this. Nah, oke. Okay. Kepala kamu istirahatin, bisa? Bisa. Oke, okay, just relax. Terus stretch dulu dikit spine-nya. Iya, fix. Itu pasti sangat ngaruh. Iya. Yeah. Makanya dia harus olahraga yang nguatin back. Iya, makanya aku, right. Soalnya kan aku coba kayak, dia suka banget di gini-giniin gitu lah. Iya, itu si, pasti kayak ada rasa enak digituin kan? Diitu-ituin si tulangnya. Yeah. Cuma aku berasa banget kayak, at some point kayak tiba-tiba tulangnya, loh. Nah, miring, kok keluar jalur, paham gak sih? Iya, jadi pas diginiin gak ketemu, kayak set gitu kan. Loh kok agak ke kanan? Iya. Alright, take a deep breath in.
relax, lemesin, lemesin lagi badannya, good, take a deep breath in, all the way out, habis, good, yes, let it sink like that, very good, lagi, deep breath in, all the way out, good, let it sink in, there you go. Ketawa dia khas banget. Ketawa dia ini asli. Ketawa bocah tau gak, khas banget tau gak. Ketawa-ketawa yang nyangkut. Lucu banget, alright. Lagi, relax, relax lagi. Ini lemesin aja. Jangan tense. Oke. Napas yang dalam. All the way out. Release. Abis. Good, let it sink. Nah ini nih, ini yang gue bilang agak tense guys, tapi nanti kita ada gerakan lain buat itu. One more up here, napas yang dalam, buang. All the way out, good. There you go. There you go. Karena di saat your spine di belakang ini ada yang kekompres atau posisinya nggak maksimal, itu ngaruh ke your ribs. Dan kadang napas bisa nyesek. Jadi kadang ada orang yang butuh di adjust biar napasnya tuh kayak plong gitu loh. Oh iya? Yes. Oke. Okay. Okay. Napas yang dalam. Buang. Good. Alright. Nah, wait a second. Kita ambil bantal. Oke, okay, kaki ini melengkung, melengkung? Tapi gila sih, ini badan kamu tuh kayak otot gitu loh, ngerti gak? Biasanya kan kalau cewek itu kan kayak lembek-lembek gitu, ini tuh kayak badan tuh kayak dek-dek-dek, sekel gitu, kuat, olahraga tiap hari. Enggak juga. Masa sih? Apa masih tegang karena dari Rinjani ya? Satu tegang, cuma kayaknya mungkin okay. Karena emang banyak gerak aja kali. Iya, yeah, fix, kayak... fix. Tapi bagus, itu bagus banget. Maksudnya itu badan yang fit dan sehat. Okay. Dan kayaknya emang tubuh aku emang kayak gitu ya kali. Strukturnya emang maksudnya kayak sekal emang gak lembek. Iya, mungkin. Cewek kan biasanya kan lembek kan, ini gak samsek. Makanya aku tuh kayak megang badan tuh kayak, wih, inilah antara lagi dikencengin, apalagi kaku apa gimana. Bagus, tapi bagus. Oke, okay. Just twist, let it sink in. Aduh. Enak banget ya. Lega gak sih? Lega. Kayak krek gitu. Kayak lepas gitu beban. Oke, okay, kebalikannya lihat ke arah sini. Bunyi kan? Bunyi. Iya kan? Alright, good. Nah itu tuh, oh, ada satu gerakan nanti buat orang yang kalau bersilat tuh kayak gak nyaman. Nanti aku lupa, yes, baru inget. Jatohin ya, jatohin ke bawah, jatohin ke bawah, good. Ntar lu, ini gini nih, nah. Oke, okay. Relax. Aduh. Amin. Kayak for a moment tuh kayak tapi enak, lega gitu. For a moment khawatir. Oke, okay, terlentang dulu, lihat ke atas. Terlentang. See how this ikut. Harusnya enggak boleh. Harusnya enggak boleh terlalu jauh. Walaupun ini kamu masih nempel ya. Entar kita lurusin dulu deh biar benar-benar yakin. Ada orang-orang yang pas ditekan badannya ngangkat sampai satu kepal bisa di bawah pantatnya. Itu nggak boleh, itu berarti pinggulnya tuh kayak gerakannya tuh stuck. Makanya pas mereka, ada orang-orang yang kalau bersilah hanya bisa segini. Oke. Nggak bisa begini nih. Di sini yang nggak enak. Aku bisa, tapi kayak nggak. Oke. Okay. Alright. Lemesin aja.
Good. One more. Relax. Jangan ditahan. Good. Oke. Okay. Tapi kamu nggak parah sih. Dikit doang. Ada orang-orang yang pas gini, ini tuh begini nih. Wut. Oh, nggak bisa. Itu parah, iya. Iya. Itu biasa. Aku bilang aku nggak sakit, cuma nggak nyaman karena nggak bisa. Iya. Tapi mendingan yang ke, mendingan yang kanan. Iya, iya. Iya. Gimana, is there any pain? No kan? Just feel kayak agak nyangkut dikit gitu kan? Biarin aja, lihat, relax. Good, oke. Okay. Tapi bagusnya tadi kayak pas aku suruh rapetin kaki udah ke adjust. Kalau enggak dia bakal tek gitu. Oh. Get into better position. Nah, itu salah satu hal yang kamu tadi nanya. Sebenarnya kalau naik gunung, bahaya nggak sih for my back? Kadang itu yang sering kena sini. Karena pressure pertama, ankle, knee, hips, and then the lower back sampai ke atas. Kalau lower back-nya udah kena, dia merambat ke atas. Tapi luckily for you, karena kamu kakinya rata, jadi bagus banget. Gitu, alright? Ya, terus itu dibilangnya... Lihat ke depan lagi. Lihat ke situ lagi. Kalau kata temanku, suruh turunnya tuh kanan-kiri-kanan-kiri. Jadi biar salah satu nggak lebih capek daripada yang lain gitu ya. Coba majuin dikit biar nggak terlalu saling nutup. Ini gini nih. Apa? Nah gini. Turun dikit, turun lagi dikit. Oke, kita stretch dulu ya. Oke. Alright, aman. Oke. Nggak biasa. Aku tuh malah sukanya gini. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Ini nggak boleh. This is not a good position. Yeah. Karena your hips itu bulat. Yeah. Bukan your hips itu bulat. Your hip bone, itu kan like ball joint. Yeah. Nah, dia lagi dalam kondisi begini nih. Karena kebiasaan itu, gitu. Jadi, it's actually lagi ketekan keluar. Jadi, di sini, there's what's called a socket. Socket itu kayak rumahnya. Yeah. Nah, kaki ini, tek masuk gini. Nah, at this position, dia tuh lagi kayak gini nih. Lagi kayak ngedorong keluar. Gitu. Nggak boleh. If you wanna sit like this, kayak gini. Don't do that. Mungkin kalau tuh aku aja nggak bisa. Oh iya. Ngerti nggak? Karena iya, karena itu posisi yang kayak banyak nggak bisa. Nah itu mungkin karena kamu sering kayak gitu pas giliran iya, duduk kayak pas gini. Giliran gini. Yes. Gak bisa sih tapi gak nyaman kayak mungkin kayak berapa lama kayak 15 menit udah kayak nggak enak. Iya. Enakan begini. Jangan dibiasain. Oke, bersila lagi. Tangan di belakang leher kayak gini. Kalau bisa di bawah rambut. Alright. Nanti lemesin aja ke belakang. Lemesin. Good. Stretch lagi. Good. One more. Alright. Itu tuh kayaknya Camilla tuh sering digituin. Nah, lumayan iya. Katanya lumayan karena sering di gini-giniin yang gitu. Jasmil? Iya. Dia kan parah sering ini ya. Jadi katanya apa namanya? Apa skoliosis. Iya, lebih dia parah banget skoliosis. Agak lebih mendingan. Iya. Ya buat ngejaga gradasinya. Heeh. Iya. Derajatnya. Derajatnya. Oke. Okay. Relax. Tadi. Lihat kiri dulu. Range of motion bagus. Lihat kanan, lebih bagus lagi. Oke, good. Lihat ke atas, no pain ya. Good, bawah, all the way down. Oke, good. Alright. Tidurin aja. Let it sleep. Satu, tapi kenceng. Karena aku tuh always apa
intensity very low. Sebenarnya kalau aku kencengin dikit lagi, mungkin bisa bunyi 2 atau 3. Tapi oh, yeah. I always start slow. Apalagi kamu udah 11 bulan kan? Oke. Okay. Relax. Good. Just let it sleep on my hand. Tangan ini relax, rest, let it sleep. Go. Woo, nice banget. Nice. Bunyinya. Beautiful. Beautiful adjustment. Bunyinya okay. Baru kayak grrr. Dan itu di kamu kencang banget karena bunyiin sendiri itu lebih ke tulang-tulang di bawah. Kalau aku yang tadi bunyiin tuh bagian atas. Yang kita sulit untuk bunyiin sendiri. Makanya bunyinya lebih kencang karena it's near your ear. Oh, iya. Yeah, yeah. Yes. Lemas. Lemas. There you go. Nah itu tadi kalau mau rasain di sini nih. Yeah. Yang tadi C3. Yang pertama itu tadi C1. Bingung nggak? Yeah. Nggak kan? Nggak bingung. Kayak aku pernah beberapa kali mendengar C-an itu. Kayak itu bagian tulang belakang. Maksudnya kayak. Iya. Yeah. Relax. Lemesin aja jatuhin in my hand. Okay, good. Yang nggak boleh, yang bisa sampai kenapa-napa tuh kalau kena si apa? Enggak ya, semuanya bahaya. C1 sampai C7 semua boleh dibunyiin. Lebih ke intensity. Karena gini, why this job needs sensitivity, needs passion, needs time? Karena satu, we're dealing with human, and humans are alive. Bener nggak? Yep, and we want to keep them alive. Aku ngomongnya sekarang, kok tadi ngomong, parno gitu. Karena gini, di tulang leher, cervical, ini yang paling penting. Ini saraf paling banyak di sini. Yeah. This is where the brain... Makanya kalau misalnya ini kayak orang dingin kan langsung... Bisa pingsan. Bisa lumpuh, kayak lumpuh, yes. Almarhumah Adeline Laura. Ya kan, dia kan cedera leher kan, makanya dia lumpuh. Iya. Like myself, tapi luckily aku heal from it, alhamdulillah. Gitu, jadi we have to be very sensitive dan intensity. Kalau masa dibunyiin, semua bisa dibunyiin. Tapi levelnya. Dan tiap orang beda, gitu. Even though you say to me, pain tolerance aku kuat. Tetap, I have to go very slow. Gitu, karena tiap orang itu kepadatan atau bone density-nya itu berbeda. You know what I mean? Jadi, I have to get to know the person. Aku tahu dia sekolah raga, gitu. Kalau misalnya kayak kamu nih, kamu bilang sama aku, ah, ini berolahraga, terus aku tekan, ini lembek semua nih. Pasti aku kurangin lagi powernya. Gitu. Oh, gitu. Dan di orang seperti itu, dengan power kurang, bunyinya akan sama kayak bunyi di kamu. Gitu loh. Oh, kecuali cowok, stiff back, tulangnya besar, powernya juga beda. Jadi kita nggak bisa kayak true. One power for all. It's dangerous. True. Gitu. Don't bite your tongue. Jadi gigi rapat aja. Tangan di perut boleh, okay. Just relax. Lemesin, good. Feel the stretch dulu. We just stretch the back, nice. Good. One more, good, nice. Stretch, good. Okay, jadi, like I said, intensity very low. Lebih targetin titik-titik yang kekompres. Gitu. Okay. Kalau kita keras sebenarnya bisa adjust semua, tapi in your case, I think your back is very good. Jadi nggak ada yang, kalau tadi ada yang nyangkut di lower back, misalnya pas aku tekan, aduh itu nggak enak tuh sakit tuh, itu berarti dia kekompres. Karena hentakan. Oh. Nah, itu kalau ditarik dia bakal release. Oh. Gitu. Alright, yuk berdiri. Alright. Gini dulu. Okay. Nah, wait sebentar, okay. Kunci, tekan ke bawah. Okay. Good. Iya, aku sering lihat kamu lagi gituin gitu katanya. Wow. I see. Kok aku ekstra capek ya kerjain dia. Kenapa ya? Padahal kecil loh anaknya. Serius, aku berasa kayak, gitu. Masa sih? Serius beneran, kayaknya ini nih.
efek keras badannya, tapi keras in a good way ya. Karena gini, keras ada two things. Ada keras, we are toned, we like to work out, jadi our muscle is fit. Ada keras because tulang kita bermasalah. Tulang, jadi otot kita itu give extra support, jadi kaku. Okay. This is what you call stiffness, kayak stiff back. Nah, tulang kamu tuh bagus dan your back juga tuh kayak kerasnya lebih keras sehat gitu loh. Oke. Wow. Thank you. Sama-sama. Thank you. I hope you feel better. Yeah. Jaga kesehatan terus. Sukses with everything that you're doing. Thank you udah nyobain keretak abal-abal dua kali. Akhirnya aku keretak lagi karena emang benar-benar lumayan pegal banget. Yes. You'll feel better. Nanti apa peredaran darah lebih lancar. Apalagi you got that neck adjustment juga bagus. Dan guys, jangan lupa nanti akan ada vlog Anabul-nya Feby Shelby. Feby Shelby. Ketemu sama Anabul gue di channelnya Feby Rastanti. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.